Sekretaris Lembaga Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama, LPBI NU Pusat Yayah Ruyati, mengunjungi Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri. Selain bersilaturahim, kedatangan mereka didorong rasa penasaran terhadap Menara Asmaul Husna yang ikonik. Sekaligus menjadi salah satu destinasi wisata religi Kota Kediri. Dalam kunjungan tersebut, Yayah yang didampingi beberapa pengurus LPBI NU Kota Kediri disambut oleh para pengurus Ponpes Wali Barokah Kediri. Diharapkan kunjungan tersebut menciptakan ukhuwah Islamiyah sekaligus menghasilkan berbagai program yang bermanfaat untuk masyarakat Kediri. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.